So yeah, kali ini gue kemarin abis open Q&A. Mungkin gue bisa mulai dari pertanyaan pertama. Mewakili the local nih, Bang. Oke. Pada nanya, kira-kira ada rencana mau bikin acara satu harian khusus bareng the local nggak nih? Kalau ada, kira-kira acaranya kayak gimana? Kalau rencana sih selalu ada. Takutnya ada rencana cuma jadinya wacana. Sebenarnya ada, cuma untuk waktunya sih dalam waktu dekat ini ada di tanggal 6 Mei. Itu kayak meet and greet, tapi itu bukan khusus the local, itu ya buat semuanya. Ntar gue coba deh buat khusus the local kita ngobrol-ngobrol, konsepin acaranya kayak gimana, yang seru kayak gimana. Karena gue juga gak ngerti maunya kalian kayak gimana. Jangan maunya gue terus dong, harus ada maunya kalian dong, ya kan? Karena kita harus seimbang, kalau gak seimbang nanti kita gak sejalan. Siap. Kemudian kita ada dari SDVIYNTI Sdivianti namanya. Bang, kapan punya pacar terus nikah? 2018 nih bro, masih aja jomblo kalah sama anak SD yang pacar manggil Mimi Pipi. Siap. Mimi Pipi. Kalau gua punya pacar lagi gak gua expose. Gua mah punya sepele, tapi gak lagi gak gue expose. Karena kalau di expose nanti taunya gak jadi, ntar dibilangnya ganti-ganti mulu bang, serba salah, ya kan? Jadi kita harus simpen dulu yang terbaik gitu. Jadi pas sudah jadi, sap-sap hawanya langsung nikah. Terus bang, gimana sih cara nge-rap dan menciptakan lagu yang enak? Contohnya dari semua lagu abang. Diulang gitu. Gimana cara nge-rap? Aku bisa yang nge-rapotin. Gimana ya, latihan aja sih. Belajar, ada website namanya Rima Kata. Lu buka rimakata.com, misalkan belakangnya A, dia. Ntar banyak tuh belakangnya A, bikin-bikin rima lah. Ntar kalau flow, seiring waktunya berjalan, lu latihan, pasti bisa lah. Kalau lagu yang enak, contohnya dari semua lagu abang itu, laguku berarti semua enak ya, makasih lo. Kirim nomor rekening di bawah, nanti tak kirim. Terus, Albert Kubux, kenapa ya banyak yang bilang abang itu mirip Kapten Amerika saat belum disuntik kurus. Kalau menurut abang sendiri berasa mirip gak? Enggak lah, aku ini kapten apa nih? Kapten kapal aja lah. Gak mirip aku sama Kapten Amerika, gak cocok. Terus ada CHAAT12, kapan abang melamar Boru Batak dan berapa singkatnya? Agak berat pertanyaannya. Kalau misalkan aku dapatnya bukan Boru Batak kayak mana? Jadi aku nggak tahu lah ini jawabannya gimana ya. Karena jodohku maunya ku. Terus ada Amlin Nard. Ya, bang, gue pengen nama lo jadi salah satu nama yang tercetak di undangan nikah gue nanti. Gimana bang? Boleh kakak? Kau pikir aku gubernur? Boleh aja, boleh, boleh. Nanti kalau udah ada, terus lo mau undang gue, coba aja kirim ke email. Kalau misalkan memang gue bisa datang ya gue datang. Tapi kalau misalkan tempatnya jauh, jangan lupa kirim tiketnya ya. Tiket pesawatnya sama hotelnya ya. Siap. Tapi semangat lah. Sebelum bikin cetak undangan, cari dulu pasangannya. Jangan cetak undangan, pasangan gak ada. Terus ada ini, Eginaria. Are you virgin? Mana aku jawab sini? Bingung gue jawabnya. Aku masih virgin kok. Siap. Prasti Ayu. Sekarang kan abang umurnya udah 27 tahun. Apa abang udah punya rencana buat kawin gak bang? Kalau ada rencana, siapa bang ceweknya? Please jawab bang. Kan tadi udah aku bilang, rencana itu selalu ada. Masalah jadi atau enggaknya urusan belakang gitu. Jadi ya, nantilah lihat lah ya jadinya gimana. Kapan rilis lagu yang liriknya kamu hanyalah selingan, kita takkan sampai pacaran? Itu sudah keluar di Crystal Opera. Hey girl, kamu hanyalah selingan, oh kita takkan sampai pacaran. Terus Dennis Putra, bang, tips sukses gimana sih menurut Bang Dikal? Tipsnya apa ya? Sukses itu beda-beda sih caranya. Yang penting percaya aja apa yang lo lakuin ya, konsis, fokus. Kalau DVN underscore 29, apa kebiasaan uniknya Bang Dikal? Kebiasaan unik gue, nonton YouTube. Unik gak tuh? Ngopi.
terus bikin lagu apa ya? Nggak tahu gue. Abdurrahman, bang aku mau nanya nih, kenapa ikan berenang di laut? Kenapa nggak di pemandian air panas si debuk-debuk? Cak, jawab dulu bang. Ikan sih ada sih di air tawar ya, nggak cuma di air laut gitu. Tapi kalau di pemandian air panas si debuk-debuk ada ikan, masuk angin kurasa itu ikannya. Kegoreng nanti, kegoreng tau. Jadi makan. Toba tusta. Kenapa ubu bebe nyanyi segala guara-guara osas? Kenapa? Hubadet. Nah, udah gue jawab ya. Bang, kenapa bisa ganteng? Rasanya apa? Apa ada resep-resepnya? Gue juga mau ganteng plus suaranya bagus. Bikin tutorialnya dong bang. Kalau ku bikin udah gak ada rahasia-rahasia lagi antara kita. Kan tadi kau bilang rahasia, jadi ku rahasiakan aja lah. Gitu. Lagian ini bukan ada resep-resepnya, kayak makanan kulit. Oke, okay. Ya mudahan bisa jadi suatu trending. I'm rocking with the baddest. Rocking with the baddest. Oke, menurut gua ini semua pertanyaannya bisa mewakili semua teman-teman yang ada komen di Instagram gua yang udah ikutan Q&A. Thank you atas partisipasinya. Nanti akan gua buka lagi. Q&A-nya. So, thank you buat partisipasinya ya. Q&A-nya nanti kita pikir lagi. Thank you di Ask Me Now, DYCIL. Peace out.